Halo guys, jumpa lagi bersama saya Andi Wijaya di channel YouTube Glory Motor PTK, channel yang membahas segalanya mengenai otomotif dan modifikasi. Guys, di video kali ini saya akan merekomendasi 5 jenis pelek untuk Honda Vario 125 atau 150cc dengan keunikan dan modelnya masing-masing yang sudah ada di belakang ini ya. Oke, kita langsung saja guys. Ini dia 5 jenis pelek racing untuk Vario 125 sama 150cc. Baik 125cc yang terlama maupun yang terbaru ya guys. Untuk Honda Vario ya. Kalau dimasukin ke Beat bisa nggak? Nggak bisa. Ke Mio apalagi guys, nggak bisa guys. Ke Fiction, waduh minta dikemplang guys. Nggak bisa guys, pokoknya Vario 125 atau 150 ya. Oke, di sini sudah kita urutkan dengan warnanya masing-masing. Dan ini hanya sampel ya guys. Sampel untuk warna saja, tapi setiap jenisnya ini ada banyak warna kecuali RCB ya. Setahu saya ada warna ini, kemudian ada warna apa lagi ya. Dan yang paling best seller ini warna gold matte seperti ini ya. Oke, saya jelaskan dari sini saja. Rekomendasi saya urutkan dari 1 sampai 5 guys, tapi bukan berarti yang satu itu yang paling bagus atau yang apalah pokoknya. Cuman saya hanya mengurutkan supaya kawan-kawan tahu semua ya. Dari ukuran pelek yang lebih kecil saja. RCB SP522 dicatat ya guys. Ini seri terbaru yang sudah ada bonusan disc brake ya atau piringan ya dari RCB juga. Dan ini merupakan produk best seller juga di Glory Motor PTK. Ini warnanya gold matte guys. Dan sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa semua pelek yang ada di atas ini adalah pelek belakang ya guys. Kita melakukan perbandingan di pelek belakangnya saja. Oke, untuk RCB ini tipe yang paling kecil ya dan paling ringan guys. Dia paling ringan karena memang didesainnya secara khusus untuk mengurangi bobot dari motor ya, supaya lajunya lebih kencang. Kok lajunya lebih kencang, motornya lebih kencang guys. Oke, untuk ukuran belakang 160 ring 14, kawan-kawan bisa lihat di sini ya, di atas ini. Oke, di atas ini kita akan berikan deskripsi. Kemudian untuk ukuran depannya adalah 140. Dan ukuran ban yang dapat kawan-kawan pakai untuk ukuran depan yaitu 80/90, belakangnya 90/90 atau ukuran 100 masih bisa lah. Oke, ini yang pertama RCB. Kawan-kawan bisa lihat ya detailnya. Ini warnanya gold matte ya. Dan palangnya ini jumlah palangnya 5. Oke. Mau intip belakangnya silakan. Ini seperti ini. Ada capnya RCB ya. Oke, ini warna gold matte ya guys. Kemudian beralih ke pelek kedua, yaitu pelek Biondi. Ini tapak lebar ya guys. Ukuran tapak depannya itu 215, ukuran tapak belakangnya 250. Nah, ini bagi penggemar pelek racing yang model-model mirip pelek racing mobil, ini boleh menjadi pilihan ya guys. Dikarenakan dia ukuran peleknya lebih besar, otomatis ukuran bannya harus menyesuaikan. Ukuran depan bisa pakai 90/90 atau 90/80. Dan belakangnya bisa pakai ukuran 100 atau 110 bahkan 120 guys. Tinggal kawan-kawan cocokkan saja sesuai selera. Oke, kita lihat detailnya. Mantap. Tentunya untuk Vario ya guys, nggak bisa untuk Beat guys. Kalau yang Beat harus cari yang Beat. Waduh, ini goldnya sangat kilau, memukau, keren banget. Nah, untuk warna pelek Biondi ini yang saya tahu ada 3 guys, black gold, black red, dan black silver. Kira-kira mana yang bisa
cocok dengan motor kawan-kawan. Tapi pada umumnya warna gold ini bisa masuk kombinasinya dengan warna apapun. Kemudian kita beralih ke pelek yang ketiga rekomendasi dari kita. Pelek Andong atau Dokar dari Top Racing. Ini warnanya black silver, guys. Dan untuk warnanya juga ada tiga, black silver, black red, dan black gold. Oke. Ukurannya juga sama dengan pelek Biondi ya, guys. Yaitu ukuran 185. Salah, guys. Apakah sudah menyimak? Salah ya. Depannya itu ukuran 215, belakangnya 2,5. Sama dengan Biondi. Oke, kita lihat detailnya ya. Modelnya ini unik, guys. Tapi kekuatannya juga terjamin ya, karena semua pelek racing ini sudah melewati quality control yang cukup padat persyaratannya, dan semua sudah teruji. Nah, ini lebarnya ya. Tadi untuk belakang 2,5 ya ukurannya. Depan ukurannya 215. Ukuran bannya gimana, Bos? Sama. Depan bisa pakai ukuran 90, maksimal ya 100 lah ya, jangan sampai 110 lah, terlalu gede, guys. Udah peleknya tapak lebar, kemudian bannya pakai ukuran lebar, bisa jadi berat deh motornya. Oke. Kalau untuk belakang bisa pakai ukuran 100 atau 110 ataupun 120. Oke, kita lanjut ya. Sudah 3 pelek yang sudah kita kupas sedikit. Nanti kawan-kawan, kalau kawan-kawan pengen dapat informasi lebih untuk setiap pelek ini, kita juga akan bikinkan videonya. Makanya untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silakan saja di subscribe YouTube channel kita Glory Motor PTK, nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Glory Motor PTK. Oke? Okay? Ada tikus besar lewat, guys. Itu ngapain begini? Mau lewat ya lewat aja, bro. Paling kocak itu, guys. Nah, pelek yang keempat. Ini pelek Cemco Evo, guys. Namanya warnanya gold matte seperti ini juga ya, guys. Oh, keren, guys. Ukurannya gimana, guys? Ini ukurannya tapak lebar juga, 215 dan 250 untuk ukuran belakang ya, 215 untuk ukuran depan. Modelnya ini juga mirip-mirip pelek mobil ya, guys. Dan untuk warnanya ini setahu saya ada banyak warna. Ada warna bronze, gold, silver, dan ada juga yang 2 tone ya. 2 tone seperti ini nanti kita jelaskan ya. Tapi yang kita ambil sampelnya ini yang warna gold matte saja. Ini ukuran belakang ya, guys. Tuh. Ini detailnya. Kalian bisa lihat. Warnanya ini cakep ya, guys, kalau menurut saya ya. Ini elegan, warnanya nggak begitu kontras sampai gimana, tapi ini warnanya elegan lah kalau menurut saya. Dan untuk ukuran bannya sama ya seperti yang tapak-tapak lebar. Depan bisa pakai maksimal ukuran 100, belakangnya yang disarankan maksimal 120/70. Tentunya jangan lupa samakan ringnya ya, ring 14 ya. Oke, kita beralih ke pelek terakhir, yaitu pelek Cemco Penta 2 Tune. Nah, sebenarnya model Penta ini ada yang warnanya seperti ini juga, guys. Cuman saya ambil sampel yang berbeda untuk memberikan inspirasi lebih lah, contoh lebih untuk kawan-kawan. Dan warna pelek Cemco Evo ini juga ada yang warnanya seperti ini, 2 Tune yang saya bilang ya. Kebetulan kita sampelnya ada yang Penta 2 Tune seperti ini. Oke, ini modelnya keren, guys. Kita lihat ya detailnya ya. Tuh. Dan pelek ini juga saya pakai sendiri di motor Honda Vario All New ya, 125cc. Dan mengapa saya memilih yang ini? Karena kombinasinya saya suka. Ada warna silver chrome seperti ini. Gak terlalu ramai juga, guys. Dan untuk ukurannya juga sama ya, guys. Cemco Evo maupun Cemco Penta itu 215 untuk ukuran depan, 250 untuk ukuran belakang. Oke. Ini ukuran tapak lebar belakangnya.
Untuk ukuran ban sama seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Untuk tapak lebar, depan maksimal ukuran 100, rekomendasi dari kita ya. Belakang maksimal 120. Oke. Nah, inilah kelima pelek rekomendasi untuk motor Honda Vario 125cc atau 150cc. Cuman kawan-kawan, kalau kawan-kawan pengguna All New Vario 150cc yang terbaru, itu lubang piringannya ada 5. Jangan khawatir kalau kawan-kawan beli pelek seperti ini, kawan-kawan tinggal menyesuaikan piringannya saja, sebab pelek racing yang beredar ini kebanyakan yang lubang 4. Kawan-kawan tinggal beli piringan Vario yang 4 lubang. Kalau bingung, bisa beli juga yang Beat atau Scoopy, soalnya sama ya guys. Cari yang 4 lubang kalau memang peleknya 4 lubang. Oke. Kalau kawan-kawan penasaran untuk bagian belakangnya, saya tunjukin ya. Nah, ini kawan-kawan pada ngapain? Ini ngapain nih? Nah, tentunya rapi guys ya, sebab pelek ini didesain sedemikian rupa dan sudah ada quality controlnya, jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir. Nah, dari semua pelek yang ada ini, yang paling ringan adalah pelek RCB guys. Tapi ukurannya kecil ya, ukuran 140 untuk depan, 160 untuk belakang. Oke. Itulah 5 pelek rekomendasi untuk Honda Vario 125 atau 150cc dari Glory Motor PTK untuk kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang suka dengan konten ini, silakan like, komen juga kalau kawan-kawan punya rekomendasi pelek yang lain. Jangan lupa share ke kawan-kawannya. Dan jangan lupa subscribe guys, Glory Motor PTK, klik saja subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Glory Motor PTK. Saya Andi Wijaya, undur diri dulu, dadah.